Unjuk rasa warga Iran seusai serangan Israel. Sejumlah warga Iran berbondong-bondong turun ke jalan menggelar aksi demo seusai diserang Israel. Para warga mendesak pemerintahan Iran untuk segera melakukan serangan balasan terhadap Israel. Para demonstran berjalan kaki hampir 1 km dari Universitas Teheran ke alun-alun Enghelad. Aksi demo itu sambil membawa plakat serta slogan spanduk yang menentang Israel dan Amerika Serikat. Mereka juga turut meneriakan kalimat dukungan kepada pemerintahan pusat agar segera membalas serangan Israel. Selain itu, aksi protes warga dilakukan di sejumlah kota besar Iran termasuk provinsi yang menjadi sasaran Israel yakni Isfahan. Para demonstran yang hadir menyebut serangan drone dan rudal Iran sebagai pembelaan yang sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.